kembali lagi bersama gua si Miau. Salah ya? Kali ini gua akan lanjutin video game gua, teman-teman, Alien Isolation, dan udah sampai di sini. Terakhir kali gua kesetrum di sini, teman-teman. Kurang ajar banget. Dan ya udah enggak apa-apa. Kita akan mengambil keycard yang ada di dalam Android ini, teman-teman. Berhati-hati. Oke, ambil semuanya. Sudah kita ambil semuanya. Ternyata jalannya, teman-teman, ada di sini. Kenapa gua tahu? Gua coba-coba setelah gua mati, teman-teman. Dan akhirnya gua dapat jalan. Di sini dia, teman-teman, jalannya. Turunin aja terus dan akhirnya gua bisa lewat. Di sini sebenarnya gua bisa lari sih, teman-teman. Cuma gua enggak mau lari karena gua enggak mau menarik perhatian para alien itu untuk menghampiri gua, dan seperti yang kalian bilang katanya ada jalan di sini. Enggak, buntu, teman-teman. Gua udah coba lewat dan itu emang buntu, teman-teman. Jadi tidak ada jalan di situ. Mari kita mencari terakhir kali gua cari apa ya? Lupa gua. Oh, ini dia. Compression cylinder. Oke. Gua udah dapat compression cylindernya, teman-teman. Sekarang di sini ada item lagi kah yang lain? BTW, seperti yang kalian tahu, benar, boy. Seperti yang kalian tahu, alien takut sama api. Jadi di sini gua akan coba buat molotov, teman-teman. Semoga aja bener, ya kan? Semoga aja bener dengan apa yang gua pikirin, teman-teman. Jadi kalau gua ketangkep sama gua ketemu sama wow. Seperti ini molotovnya, teman-teman. Keren juga. Pakai botol wine, bukan wine. Ini apa nih? Alkohol gitulah. Gua nggak tahu, teman-teman. Gua jarang minum soalnya. Oke, kita akan kembali lagi ke ruangan sebelah sana, teman-teman. Dan semoga aja kita tidak akan bertemu dengan aliennya karena gua belum siap, teman-teman. Oke. Gua nggak tahu apakah itu bisa dimatiin listriknya atau enggak. Oke, lupa. Oh, ke situ, ke depan sana, teman-teman. Sebelum gue pergi dari sini, gue akan save dulu, teman-teman. Kita akan climb, teman-teman. Terakhir kali, ingat-ingat dulu. Soalnya udah 2-3 hari yang lalu gue terakhir main ini game. Sorry banget buat kalian yang udah nunggu game ini. Gue bukannya nggak mau main, tapi ada banyak kesibukan, teman-teman. Dan kesibukan itu di luar YouTube gue. Dan bukan karena temen gue datang juga, teman-teman, sehingga kita berdua main terus. Nggak, karena gue ada project. Dan seperti yang kalian tahu, sebelum kalian menyentuh 100.000 subscriber di YouTube, teman-teman, pendapatan kalian sedikit. Oke. Gua nggak akan bahas dulu, teman-teman, karena gua akan keluar di sini. Oh no. Oh no, bunyinya dari sana, saudara-saudara. Oh my god. Oh ya, lupa. Pakai sensor untuk my god, di mana dia? Oh my god, hilang. Semoga aja dia nggak turun dari belakang gua. Oke. Gua lupa harus kemana nih, teman-teman. Gua lupa harus kemana. Oh my god. Itu ada sesuatu. Ambil. Oke. Nunduk lagi. Gua harusnya periksa mayat-mayatnya, teman-teman. Tapi gua nggak mau buang waktu, teman-teman. Jadi cepetan, ambil, udah bunyi. Nggak tahu ada di mana itu aliennya. Oh my god. Lurus terus. Oke, ini udah gak ambil mayatnya, teman-teman. Oh, ada sesuatu. Oke, charger pack gua udah ambil. Oke, ada tempat safe. No, pergi lu alien. Dia ada di atas fan, teman-teman. Di atas ventilasi, di atas. Oke. Gua akan masukin apa namanya? Lupa gua. Harusnya udah terbuka. No. Aman. Go. Itu sintetik apa itu? Sintetik apalah itu? Oke. Objektif complete, dan objektif gua selanjutnya apa nih, teman-teman? Semoga aja terakhir kali gua udah dapat medical, kan? Medical kayak medical pack gitu untuk menyembuhkan si Tyler, teman-teman. Kita akan bertemu dengan Samuel dan Tyler, semoga aja, teman-teman. Gua bisa bertemu dengan mereka secepatnya. Oke, kita save lagi, teman-teman. Maaf banget kalau misalnya di sini banyak save-nya, teman-teman, karena gua nggak mau ngulangin lagi dari awal. Oke, kita lanjutin aja. Buka, bro. Tempat apa ini? Itu ada 3 orang di atas, teman-teman, kalau kalian bisa lihat. Oh my god, gua harus kemana ini? Gua harus diam-diam mengendap-ngendap atau ada. Oh my god. Aliennya makan salah satu orangnya, teman-teman, di atas. Gua nggak tahu. Gua akan zoom untuk kasih lihat kalian. Kalau aliennya nangkap, ditembak gua, teman-teman. Woi, gua bukan musuh kalian. Kenapa kalian tembak gua?
Harusnya kalian tembaknya alien tadi. Oh tidak, jangan tembak gue ya. Oh my god, my god. Bunyi apa itu? Bunyi apa itu? Oh. Ini bisa dipencet, gak bisa. Oh no, jangan tembak gue. Jangan tembak gue. Ini apa nih? Apa ini? Coba kita lihat teman-teman. Sexon. Oke, okay. Rewire. Kamera fit, matiin. Door access. Oke, okay. Door access sudah gue nyalain. Gue gak tahu untuk mengakses door yang mana. Oh, harusnya di situ. Oh no, kenapa? Lu ngeliat apaan? Gua gak liat apa-apa. Lu bilang oh no ke siapa? Oke. Okay. Kalau gua climb ke atas teman-teman, gua takutnya ditembak sama mereka. Jadi mending gua kesini dulu. Kaman, kenapa ini ya? Pipanya kayak membeku gitu. Gua gak mau liat ke atas teman-teman, karena mereka pasti nembakin gua. Kalau mereka gak nembakin gua dari awal, gua mau ke atas teman-teman. Untuk bertemu dengan mereka, siapa tahu bisa diajak bergabung. Tapi btw gue ke atas juga ini. Oke, gue akan tap melihat misi gue kemana teman-teman. Gue nggak tahu ini misi gue kemana teman-teman. Oke, lanjut aja. Di sini ada lubang. Haruskah gue ikut ke lubang sini? Coba. Ini tembus kemana sih? Oh, tembus ke mereka teman-teman. Haruskah gue masuk ke sini? I don't think so. Oke. Gua akan keluar aja teman-teman. Coba akan ke kanan lagi, kalau emang buntu gua akan balik lagi ke situ. Oke. Ini nggak bisa dibuka. Nyebelin banget lah ini game. Benar-benar nyebelin. Ada tempat save. Oke, gua akan ke situ teman-teman. Benar-benar nyebelin banget karena teman gua nggak ada di sini teman-teman yang bisa bantu gua untuk keluar dari base ini. Sungguh menyedihkan teman-teman hidup gua di sini. Teman gua cuma Samuel dan Tyler. Dan mereka nggak bisa apa-apa juga. Apalagi Tyler yang lagi cedera, teman-teman. Gue yang harus bantu dia. Baik hati kan gue? Oh. Oke, aman. Ada orang? Wow. Kenapa gue kesini? Ambil. Oke, duduk lagi. Kenapa gue kesini ya, teman-teman? Oh, gue harus ke reception. Oke, ambil. Sambil ambil. Kayaknya gue nggak perlu ambil itu. Gue akan keluar dari sini aja. Hai. Lu gak liat gua kan? Oke, peace. Lu gak liat gua, bro. Oke, kita akan jalan terus, teman-teman. Padahal pintunya terbuka. Secara logika, teman-teman, mereka pasti bisa dengar gua, ya enggak? Secara logika. Oke, gua akan memutar sini karena di sini ada barang. Ambil semuanya. Flare sudah penuh, saudara-saudara. Gua enggak pernah pakai flare di game ini, teman-teman. Enggak apa-apa. Oke, kita akan coba buat molotov lagi. Enggak cukup. Oke, enggak apa-apa. Berdiri supaya jalannya agak cepat. Oke, okay, ini mau kemana ini? Oke, okay, Cimet Tower. Oh, Cimet Tower waktu itu tempat gue bertemu Samuel. Kayaknya, kalau nggak salah ingat teman-teman. Get to Sefas. Gue belum selesai untuk bacanya teman-teman. Oke, okay, gue nggak tahu ini sudah sampai di mana. Get to the Cimet Transit Station. Ah, susah amat sih gue bacanya. Padahal cuma bahasa Inggris doang. Sampai kesusahan gitu. Apa nih? Tomorrow, no, together, future. What? No. Tomorrow is my future. Oke, kita akan hack invalid device. Dan gua harus kemana ini? Oh my god. Apakah ini buntu? Oh, tidak. Lever. Use. Oke, hold. S. Buka. Open sesame. Lama amat opennya. Ada kamera, teman-teman. Oh my god. Bunyi apa itu? Ini kemana tuh teh? Gua juga nggak tahu. Oh, medical? Oh, nggak. Gua nggak mau ke situ. Gua harus ke skimet apa itulah. Teman-teman, kayaknya tempatnya banyak barang di sini teman-teman. Jadi gua harus mencari sesuatu untuk bisa masuk ke situ. Cari apakah itu? Nggak tahu. Apakah gua harus ke medical itu teman-teman? Oh, bisa. Oke, mari kita hack pintu yang ini teman-teman. Ayo, come on, hack. Oke, ambil. Ambil, berpikir dengan cepat. Come on, meow. Oke, sip. Mantap. Open sesame. Oh my god. Apakah ini tempatnya? Mirip semua sih stationnya, teman-teman. Untung aja bukan kayak Left 4 Dead, teman-teman. Begitu gua lewat, kan gua kan bawa senjata. Waduh,
Waduh, tunggu dulu. Gua nggak percaya. Oke, gua harus ke bawah situ, teman-teman. Get to the Simiet Transit. Oh my god. Restore power. Di mana gua harus restore power? Oh, I sent you a clear directive not to land on station. I told you we didn't hear your message. We understood you would be. Hey. Identify yourself. Ripley from the Torrens. Relax, kid. Apakah ini kita akan berteman, teman-teman? Karena itu ada tulisannya Marshall. Marshall berarti polisi kalau enggak salah. What the hell is going on here, Marshall? Itu kan mereka namanya Marshall. Forces? You're looking at them. Cuma dua orang, sisa dua orang. Walah. I've seen the creature. What is it? I don't know. Something brought here by Marlow, the captain of the Anisadora. The ship that found the flight recorder. Is there anywhere safe left on this station? That creature's running around and the Seeks and Synthetics are less than friendly. Goddamn androids. Ripley? Taylor needs attention. Attention? Medical's okay. A no-go. We can't take her there. We have a basic life support unit back at HQ. Then let's go. Okay, kita akan ke HQ. We need the transit to get to HQ, Taylor, but it's down. Transit control is upstairs. Samuels says you're an engineer. Go make yourself useful, seeing as you screwed up the trap. Yeah, right. We'll talk about that later, Waits. You protect them while I'm gone. Understood? Understood, Marshall. We'll lock on our radio so we can stay in touch. Okay. Kita bisa radio-radioan sama mereka berdua, teman-teman. Udah. Gua harus kemana ini? Okay. Get to transit control. Okay. Sebelum gua kesana, teman-teman. Okay. Di sini berarti aman untuk lari. Okay. Gua akan lari, teman-teman. Gua akan save. Oh ya, buat kalian yang baru di sini, teman-teman. Kalian nyadar gak sih kalau gue sekarang banyakan ngomongnya temen-temen daripada guys? Biasanya kan gue ngomongnya guys. Sekarang gue pakainya temen-temen. Udah kebanyakan ngomong temen-temen. Bisa? Nope. Restore power. Where is... I want to restore the power, so where is the place? Wow. Oke. Terima kasih sudah menyalakan lampunya. Padahal gue udah bilang gelap sekali di sini. Oh, jangan tendang segala macam yang bisa berbunyi di sini. Oke. Okay. Remove. Udah lama banget gua enggak lihat ini, teman-teman. Ah. Go. Oke. Lepaskan. Release the Kraken, baby. Oke. Okay. Open sesame. Call all feather. Oke. Okay. Benar gak gua? Oh ya, harusnya benar, teman-teman. Menunggu adalah hal yang tidak saya sukai, teman-teman. Dan di sini menunggu elevator, apalagi kalau ada aliennya, itu saya tidak suka. Oke, mari. Transit to control. Let's go. Sudah sampai? Oke, kita sudah sampai. Oh, shit. What is that? Oh my god. Ada yang ketok-ketok. Nggak ada orang di sini. Oke, flashbang. Gue dapet flashbang. Flashbang. Nggak sengaja gue. Itu icu-icu. Ada apa di icu-icu ini? Apakah bisa dibuka, teman-teman? Gas torch require. Okay. Oh my god, siapa itu, teman-teman? Dia ngetok-ngetok terus, teman-teman. Okay. Apakah gua harus ke sini? Okay. Apakah ini teka-teki? Let's go. Let's we see. What? Low power. Okay. Jadi, gua harus gimana? Ripley. Oh my god. Hello. Oi, hello. Someone's in here. Ya. Ya. Oh my god. Dia jahat kayak ya, teman-teman. Ini apa ini? Use lever. Hold. Oke. Okay. S. Come on. Gua enggak tahu itu buat apa, teman-teman. Android fuck. Android fuck. I am not your Android. Come on. Oh ya, sorry. Gua ngomong F. Oh my god. Itu ada orang di situ, teman-teman, tapi gua enggak percaya loh. Apakah gua harus menghampiri dia? Oke, okay, ini ada satu lagi. Kita akan coba. No, what did you do? Oh my god. Reactive the transit in main console. Where is the main con? Oh, main console di situ, teman-teman. You shouldn't be here. Oh my god. Itu android, teman-teman. Jangan bikin kaget dong. Okay. Waduh. Okay, androidnya pergi dong, android. Gua nggak suka lu di situ, android.
Oh my god, Androidnya kesini. Androidnya tahu gue di sini ya. Padahal kan gue lagi sembunyi. Oh ya udah, gue udah ketahuan sih ini harusnya. Gue udah ketahuan sih harusnya. Ya enggak, ya enggak. Hai, hai. Oke, gue akan lari teman-teman. Enakan use ini. Oke, let's go, 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 go. Cepetan, cepetan, cepetan. Lari, 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 lari. Hai, hai. Bye bye. Ada yang bisa gue ambil? Nope, 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 nope. Bye, bye, bye. Oke, okay, oke. Okay. Semuanya sudah menyala, teman-teman. Dan akhirnya gue mau, nggak bisa di sini. No, 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 no. Nggak mau. Pergi lu, please, please, pergi, pergi, pergi. Tutup, tutup, tutup. No, 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 no. Tutup dong, please, please, please. Oh, ini. Gue bisa strom. Oh, gue save dulu. Oke, okay, gue save dulu teman-teman. Daripada gue mati kan dengan percuma. Oke, okay, gue save dulu. Gue nggak tahu cara buat bunuh android ini gimana caranya teman-teman. Oh my god, dia masih hidup. Akses terminal, fast falling. Oke. Oh, don't run. Oke. Oh, I'm dead. Oke. Oh, mati. Quit. Oke. Gue masih ada darah teman-teman. Jadi gue masih bisa bertahan di sini. Ah, sial. Gue harus ke situ teman-teman. You going to catch me? Oke. Okay. Cari gua kalau bisa. Peace. Oh my god, dia lihat gua. Ah, mama! Pergi dulu napa? Oh my god. Oh. Aduh. Oke. Gua harus pakai medical sekarang teman-teman. Karena medical gua udah karena hati lagi. Karena health gua udah tinggal dikit. Pakai cepetan. Oke, sip. Oh my god, gimana gue caranya untuk matiin dia teman-teman? Gue nggak tahu caranya. Oke. Harusnya dia. Oh, dia lihat gue lagi teman-teman. Gue nggak tahu harus ngapain ini. Gue nggak tahu harus ngapain. Gue harus ngapain? Gas torch. Oke, gue dapat gas torch di sini teman-teman. Oke, mantap. Ini yang gue perluin untuk menggergaji itulah apalah namanya. Oke. Hai, baby, no, lepasin gua enggak, lu megang gua sembarangan, ha, lepasin gua, dah, oke, go, oke, use, come on, cepetan, lu lama banget, Ripley, lama banget tuh, cepetan, Moki, aduh, oh my god, quit dulu, bentar lagi gua mati, bro, bentar lagi gua mati, bro, gua nggak tahu, aduh, mati sudah gua, untung udah save, dia lagi ngadap ke gua, dia tahu loh gua ada di mana teman-teman, kurang ajar banget kan ya android, gua pengen tembak tapi dia nggak bisa mati, gua udah pernah nembak dia di kepala soalnya. Shit, gua harus gimana ini? Apa emang jalannya ke sini kah? Atau enggak kah? Please. Oke, kita akan coba teman-teman. Kita akan coba. Semoga aja dia enggak tahu. Come on. Go. Cepetan. Cepetan. Ini gue lagi ngapain sih? Kayak mau ngelas gitu teman-teman untuk bolongin ini tempat. Cepetan. Dikit lagi. Dia belum bersuara. Androidnya belum bersuara. Berarti gue masih aman teman-teman. Oke. Bentar lagi selesai. Sip. Udah selesai. Dorong. Tinggal tendang aja. Tendang bro. Ya ngapain lu begituin? Tendang aja bro. Ke dalam. Androidnya udah pasti tahu ini mah. Androidnya udah pasti tahu kalau misalnya gue di situ teman-teman, aman akhirnya teman-teman, gue bisa lolos dari android jelek itu teman-teman. Oke. Okay. Oi. Oke. Take it. I had some trouble, so it's gonna take me a while to get back. Shit. We can wait. Taylor can't. I can catch the next car. Okay. Your call. Oke. Jadi mereka akan meninggalkan gua teman-teman karena ya kondisi Taylor-nya udah mengenaskan dan gua masih bisa untuk memanjat-manjat sini teman-teman. Oh, gua di ruangan mana lagi ini? Oke, gua akan cek dulu teman-teman untuk ruangan ini. Ada apa? Ada flare, ini play coba flare play. Oke. Okay. Itu ada detect.
gue harus ngumpulin ID tag ini. Gak harus sih teman-teman. Cuma demi ini game gue akan ngumpulin. Oke, gak ada apa-apa lagi. Kita akan juice liver. Let's get this. Open sesame. Oh, gue udah sampai sini teman-teman. Tapi mereka pasti udah pergi. Padahal cuma beda berapa detik doang mereka udah pergi teman-teman. Oke. Gue harus kemana? Oh, kesitu. Katanya mereka mendengarkan suara ketika mereka pergi, saudara-saudara. Jadi gue harus berhati-hati. Okay, thank you udah ngingetin gue. Jadi gue udah safe dulu teman-teman. Dan gue harus gerbang kedua. Gerbang kedua. Oh my god. Call. Gua akan sembunyi. Oh, ada suara orang, teman-teman. Ada suara manusia. Di sebelah kiri. Gua enggak tahu mereka lagi ngapain, tapi gua ada suara. Kalau kalian dengerin pakai headset pasti kalian tuh kan ada suara. Or a way off this fuck heap. Untung aja gua. Today's the day we finally seal ourselves in the habitation tanks. Oh my god. Mereka ini siapa, teman-teman? Itu transit gua udah datang sebenarnya, teman-teman. Dan gua harus keluar ini dan pergi dari sini, teman-teman. Tapi mereka bawa senjata, bro. Dan gua enggak mau bunuh mereka. Okay. Udah nyampe. Jemputanmu udah nyampe. Oke. Coba kita akan menunggu sebentar lagi, teman-teman. Apakah gua ada bisa untuk pergi dari sini? Okay, sip. Mereka udah mau pergi, teman-teman. Go. Yes. I sure as hell don't. Mereka udah pergi, teman-teman. I'll stop the fucker. Yes, mereka pergi teman-teman. Dan sekarang gue bisa keluar dari sini dan untuk bergabung dengan yang lain. Oke, go. Lumayan, pinter juga gue teman-teman. Oke. Yes, akhirnya gue pergi dari sini dan akan ketemu dengan mereka lagi teman-teman. Si Marshall, si Samuel, si Tyler. Lumayan kan? Gue udah mulai hafal nama-nama mereka. Oke, objective regroup with Samuel, Tyler, and Marshall. Baru juga gue bilang kan. Okay, we will regroup. Tapi di mana? Di Haki, terakhir kali, Haki Office. Oke, Haki itu headquarter alias office, apa ya namanya? Gue juga gak tahu gimana jelasinnya. Headquarter alias kantor pusat gitu. Kalau misalnya di dunia kerjaan ngomongin headquarter itu kantor pusat. Kalau di sini gue gak tahu. Okay. Tap dulu, kita harus kemana? Teman-teman, gue nggak tahu harus kemana, ada bunyi. Ripley, we're at the Marshall Bureau. Just turn right at the top of the stairs. No welcome committee. Just get up here. Wait up. Di mana? Gue udah naik. Katanya suruh naik kan? Habis itu? Oh my god, ini kenapa stasiunnya udah dicoret-coret kayak begini? Coba. Gak berguna bro, dicoret-coret kayak begini. Fuck the Marshall. Sial, banyak banget kata F di sini teman-teman. Susah gua. Calm down. Calm down. Itu kan mereka? Oh iya, benar. Okay. Benar. His fucking plans haven't been much good so far. Was that you? Did you get the transit running? Hi. Nice work. Ini tempatnya berkumpulnya teman-temanku. Hey, Taylor di mana? Taylor? Where are you, Taylor? Oh my god, Taylor nggak ada teman-teman. Kemana Taylor? Samuel, lo kemanain Taylor? Hey, Samuel, ini Samuel bukan sih? Oh iya, betul, Samuel. Oke lah teman-teman, sebelum gue lanjutin perjalanan kita untuk selanjutnya, gue harus akhirin episodenya sampai di sini dulu teman-teman. Sorry banget kalau misalnya gue harus akhirin sampai di sini karena ya seperti biasa teman-teman. Batas untuk rekaman gue 20-30 menit, nggak bisa lebih dari 30 menit lagi teman-teman. Karena rendernya lama banget, uploadnya juga lama banget, jadi gue milih untuk stay di 20 menitan teman-teman. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue kali ini. Kasih like, komen, dan subscribe kalau emang kalian suka video gue. Dan sampai jumpa teman-teman di next episode. Bye-bye. Wow!